Raffi Ahmad bikin pengakuan dosa hingga Nagita Slavina minta cerai. Apa benar? Kira-kira dosa apa ya? Kok bisa sampai minta cerai ya? Karena diakui kehidupan rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya mereka menghadapi perseteruan dan badai dalam pernikahan. Dari pengakuan belak-belakan Raffi, ayah satu anak itu mengaku mengalami fase terburuk saat bersama Gigi. Keduanya malah sama-sama sepakat untuk berpisah saat itu. Pernah dong, pernah. Dari dia, Gigi, dari gua. Tapi kita nggak pernah ngomong gitu kalau masalah kecil, kalau besar pernah, ujar Raffi Ahmad seperti dilansir dari media. Yang pertama adalah pertengkaran Raffi dan Nagita. Menurut penuturan Raffi, ia pernah membuat pengakuan dosa ke istrinya. Saat itu ia mengakui semua dosa dan kesalahannya hingga membuat Gigi menangis sampai minta cerai. Kira-kira kesalahan apa ya? Memang dalam rumah tangga pasti pernah mengalami masa-masa pertengkaran. Dia udah minta cerai. Ibaratnya saat itu gue ungkapin semua jelek-jeleknya gue. Sekalian aja, gue jujur semua sama dia. Udah sekarang udah tahu semua rahasia gue. Masih mau sama gue atau enggak? Papa Raffi. Itu kejadiannya bulan puasa sebelum tahun lalu, bukan tahun ini. Lanjutnya, yang kedua adalah malah makin lengket saat membuat pengakuan dosa ke Gigi. Raffi sudah berpikir kalau rumah tangganya akan berakhir saat itu. Namun ajaibnya, Gigi justru memaafkan semua kesalahan sang suami dan mereka justru semakin lengket setelah kejadian itu. Gue juga bukan malaikat, tidak ada manusia yang sempurna. Gue baru menyadari bahwa kalau pasangan yang mau menerima semua kekurangan dan kebusukan kita, dan kita mau berubah, itu berarti dia hebat. Hebatnya lagi, setelah itu kita malah makin lengket. Demikian penjelasannya.